Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Semoga kakak selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, nama Ustazah Lilia Maulidia. Kalian bisa manggil dengan nama singkat Ustazah Lili. Oke, sebelum kita mulai KBM, kita awali dengan baca isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kakak-kakak semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Namun, sebelum kita masuk lanjut ke materi, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu apa tujuan daripada kita belajar sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia harapannya adalah kakak setelah pelajari ini, kakak bisa menyebutkan fungsi rangka dan macam-macam tulang yang menyusun rangka tubuh manusia. Yang kedua, kakak bisa membedakan rangka penyusun tubuh manusia berdasarkan jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa mengidentifikasi macam-macam sendi beserta fungsinya. Yang keempat, mengidentifikasi macam-macam otot dan fungsinya. Dan yang kelima, kalian bisa memberikan salah satu contoh atau kelainan pada tulang dan otot. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, harapannya adalah kakak ini bisa menyebutkan salah satu yang tadi sudah Ustazah jelaskan, ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Kenapa manusia bisa bergerak? Ada yang tahu jawabannya? Pasti tahu. Kenapa kita bisa bergerak? Kita bisa menulis, bisa apa lagi ya? Mencuci baju, mengepel, menghafal murojaah, mulutnya bisa bercuap-cuap, makan begitu ya. Karena dalam tubuh kita ada yang namanya alat gerak yang menggerakkan tubuh kita. Apa saja alat gerak dalam tubuh manusia? Ada yang pertama adalah tulang, ya. Tulang ini nanti akan membentuk rangka. Tulang itu merupakan alat gerak pasif, ya. Kenapa? Karena dia digerakkan oleh yang namanya otot, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah alat gerak berupa otot, ya. Otot ini merupakan alat gerak aktif. Kenapa? Karena dia yang menggerakkan tulang kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Begitu ya. Nah, tulang dapat membentuk yang namanya rangka. Atau simpelnya adalah rangka merupakan kumpulan tulang yang dihubungkan oleh sendi. Sekarang kita bahas fungsi rangka. Oke, fungsi rangka atau kumpulan tulang dalam tubuh kita yang pertama adalah menegakkan atau menopang berdirinya tubuh. Jadi kita bisa berdiri kokoh seperti ini karena ada yang namanya rangka. Yang kedua adalah memberi bentuk tubuh. Jadi tubuh kita antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, Kak. Kenapa? Karena ada yang memiliki tulangnya tinggi, ada yang memiliki tulangnya agak pendek, begitu ya. Tapi itu tidak membuat kita jadi minder. Kenapa? Karena dalam suatu ayat Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Begitu ya. Kemudian fungsi rangka yang ketiga adalah melindungi organ tubuh yang penting dan lunak. Apa Ustazah? Organ tubuh yang penting itu yaitu otak. Ya. Otak dilindungi oleh yang namanya tulang tengkorak. Kemudian apalagi Ustazah? Ada jantung dan paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Bayangkan kalau organ-organ yang penting tadi tidak dilindungi oleh rangka dalam tubuh kita. Berikutnya fungsi rangka adalah tempat melekatnya otot, ya, sehingga tulang kita bisa bergerak. Kemudian yang terakhir adalah tempat pembentukan sel darah merah. Itu kurang lebih fungsi rangka. Lanjut ya. Oke, kita bahas tulang. Tadi tulang adalah bagian daripada rangka, begitu ya. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua macam.
ada tulang rawan atau istilah biologinya adalah tulang kartilago atau kartilago ya. Oke, ciri yang pertama yang dimiliki oleh tulang kartilago atau tulang rawan adalah dibentuk oleh sel-sel tulang rawan, namanya kondrosit K. Dan bahan dasar berupa matriks. Matriksnya, nah, berupa protein dan karbohidrat yang disebut sebagai kondrin. Matriks pada tulang rawan ini memiliki banyak zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur, sehingga tulang rawan itu bersifat lentur dan elastis. Contohnya pada apa, Ustazah? Contohnya adalah pada daun telinga dan hidung. Berikutnya, jenis tulang yang kedua adalah tulang sejati atau tulang kompak atau tulang keras. Sama saja namanya ya. Dibentuk oleh sel-sel tulang sejati atau osteosit dan bahan dasar berupa matriks. Matriksnya apa? Kalau pada tulang sejati, matriksnya berupa zat kapur dan fosfor, sehingga tulang menjadi keras. Beda dengan tulang rawan tadi. Kalau tulang rawan tadi, itu mengandung yang namanya, apa coba? Nah, diulang lagi, nanti dibahas ya. Oke, lanjut ya. Matriks pada tulang sejati itu berupa zat kapur dan fosfor, sehingga tulangnya menjadi keras. Nah, ini merupakan struktur daripada tulang sejati yang ada dalam tubuh kita. Lanjut ya. Berdasarkan bentuknya, tulang keras dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada tulang pendek. Tulang pendek ini bentuknya pendek ya, Kak ya. Contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah tulang pipi. Bentuknya pipi dan lebar. Contohnya pada tulang dada, tulang tempurung kepala, tulang rusuk, dan tulang belikat. Yang ketiga yaitu tulang pipa. Sesuai dengan namanya, pipa itu panjang, maka bentuk tulang pipa ini panjang seperti pipa. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan atas. Yang keempat adalah tulang tak beraturan. Bentuknya tidak beraturan tentunya, contohnya ada pada tulang wajah dan tulang punggung. Next, proses pembentukan tulang keras. Awalnya, setiap manusia itu banyak memiliki tulang rawan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, tulang rawan ini akan berubah menjadi tulang keras. Itu namanya osifikasi atau pengerasan tulang. Nah, ini ya, ketika kita masih janin atau masih bayi ya, ini tulang rawannya dominasi banyak. Kemudian dengan berjalannya waktu, berjalannya usia, lama-kelamaan tulang rawan ini menjadi sedikit. Contoh simpelnya adalah ubun-ubun pada bayi ya, ubun-ubun pada bayi pada usia tertentu dia masih lembek, namun ketika sudah dewasa dia akan menjadi keras. Lanjut, hubungan antar tulang kita kenal sebagai sendi. Ya, sendi dibedakan menjadi 3. Ada sendi gerak ya, sendi bebas. Kemudian nanti yang berikutnya adalah sendi kaku. Kemudian yang ketiga sendi mati. Namun pada slide ini kita akan jelaskan sendi gerak ya. Sendi gerak cirinya adalah persendian dapat digerakkan dengan bebas. Jenisnya ada sendi peluru, gerakannya sangat bebas. Contohnya adalah sendi tulang lengan atas dengan lengan dengan belikat ya. Kemudian yang kedua adalah sendi engsel, gerakan satu arah, contohnya pada siku ya dan lutut. Sendi engsel ini seperti engsel pintu ya, gerakannya satu arah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sendi putar, gerakan berputar, contohnya tulang leher dan tulang tengkorak ketika kita menggerakkan berputar ya, itu namanya sendi putar. Kemudian yang keempat adalah sendi pelana. Kenapa disebut sebagai sendi pelana? Karena ujung tulang membentuk pelana kuda, contohnya pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser, gerakannya itu menggeser, begitu kak ya. Gak kelihatan ya slide-nya. Oke, berikutnya adalah tadi sendi bebas ya, atau gerakannya bebas ya, diartrosis. Nah, yang kedua adalah amfiartrosis, sendi kaku, artinya gerakannya sangat sedikit sekali, Kak.
Ya, hubungan antar tulang yang masih memungkinkan terjadinya gerak yang sangat terbatas. Contohnya ini adalah hubungan antar tulang rawan. Di mana ini ada terdapatnya? Di tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian yang ketiga adalah sendi mati, artinya sendi yang tidak memiliki gerakan sama sekali. Ini terdapat di tulang tengkorak ya, sutura. Next. Nah, ini contohnya Kak ya. Ini adalah sutura, ini tulang dengan tulang dihubungkan tapi tidak ada pergerakan, namanya sutura. Begitu ya. Ini kan tulang depannya, kepala frontal, ini bagian atas atau belakang oksipital dihubungkan oleh yang namanya sendi. Sendinya sendi mati, artinya tidak ada pergerakan sama sekali. Next. Oke, yang kedua adalah alat gerak. Tadi kita bahas tulang, yang kedua adalah alat gerak kita berupa otot. Ya, dia merupakan alat gerak aktif. Nah, otot akan bentuk yang namanya serabut otot, Kak. Dan dalam tubuh kita itu kurang lebih porsinya ada 40%. Next. Fungsi daripada otot adalah menghasilkan gerak dengan kontraksi dan relaksasi. Kemudian kita akan bahas jenis otot, ada tiga ya, otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Oke, kita lihat di dalam tabelnya perbedaan tiga otot tersebut ya. Dilihat dari bentuk dulu, otot rangka ini panjang silindris, kemudian otot polos ini cenderung gelendong ya, maaf, bentuknya gelendong, ujungnya runcing. Kemudian otot jantung ini panjang seperti otot rangka, cuma dia punya cabang. Jumlah intinya kalau otot rangka banyak di tepi, kalau otot polos satu di tengah. Kalau otot jantung banyak di tengah serabut. Kemudian kerjanya kalau otot rangka ini sadar, ya ketika kita mau nendang bola, ya dipikir ya mau nendang bola. Kalau otot polos ini tanpa kita sadari atau istilahnya involuntar. Kalau otot jantung ini tidak disadari, seperti halnya otot polos. Kemudian otot rangka ini gerak dan ketahanannya cepat dan tidak teratur serta mudah lelah. Otot polos ini lambat, teratur dan tidak cepat lelah. Jantung teratur dan tidak cepat lelah. Letaknya di mana? Kalau otot rangka ini melekat pada tulang. Kalau otot polos itu pada saluran pencernaan, sedangkan jantung melekat pada jantung. Next ya. Oke. Maaf, ulangi. Sifat gerak otot ada dua, ada yang berlawanan, ada yang sinergis. Kalau yang berlawanan, ini namanya antagonis ya, otot yang satunya berkontraksi sedangkan yang lainnya relaksasi. Contohnya ini pada pergerakan otot lengan atas, bisep dan trisep. Nah, ini ya, ketika ini kontraksi, ininya relaksasi ototnya nih. Lihat ototnya Kak ya. Ketika, nah, kita lihat ototnya nih. Nah, ketika ini kontraksi, ini relaksasi. Ini kontraksi, ini relaksasi. Ya, kecepatannya. Nah, ketika gepeng itu relaksasi ya. Ketika mengembang ini kontraksi. Kita lihat. Nah, perbedaannya ya. Silakan. Oke, berikutnya adalah sifat kerja otot bersama atau sinergis. Dua otot yang kerjanya bersamaan, ya. Ini contohnya ketika kita mengambil nafas, otot tulang rusuk bekerja sama saat mengambil nafas. Nah, ini. Begitu ya. Next, kita bahas gangguan dan kelainan pada sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada rachitis kurang vitamin D, sehingga bentuk kakinya ada yang letter X dan letter O. Ini kita lihat ya, seperti ini. Nah, solusinya bagaimana Ustazah ini kalau bisa berjemur di pagi hari sehingga berkecukupan vitamin D-nya. Kemudian yang kedua adalah artritis radang pada sendi. Nah, sendinya rusak nih Kak. Kita lihat ya, cairannya atau ini sendinya ya. Nah, ini mengalami kerusakan. Ya, ini biasanya dikarenakan sudah lanjut usia. Kemudian yang berikutnya adalah patah tulang. Patah tulang kita lihat perbedaannya.
ini ada retak saja, ini tulangnya retak. Kalau ini patah tulang tertutup, artinya tulangnya masih ada di dalam otot atau dalam tubuh kita. Sedangkan yang ini adalah patah tulang terbuka ya, tulangnya menonjol ke keluar. Ini biasanya terjadi karena kecelakaan. Berikutnya adalah polio. Nah ini polio ya, ototnya tidak berkembang sehingga bisa mengalami kelumpuhan. Begitu ya, ini dikarenakan infeksi virus juga. Kemudian berikutnya adalah kebiasaan sikap duduk yang mengakibatkan kelainan pada tulang belakang. Ada tiga kak ya. Yang pertama kita bahas lordosis, tulang belakang yang melengkung membengkok ke arah depan. Kyphosis, tulang belakang yang terlalu melengkung atau membengkok ke arah belakang. Yang ketiga, skoliosis, tulang belakang yang terlalu melengkung atau membengkok ke arah samping. Nah, bagaimana untuk menyikapi kebiasaan sikap duduk yang salah ini? Dari kecil biasakan duduk dengan posisi yang benar, sehingga tidak mengalami kelainan tersebut. Nah, upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak kita adalah yang pertama mengkonsumsi makanan bergizi. Tentunya ya, apalagi sekarang lagi masa pandemi, biar tetap sehat begitu. Yang kedua adalah berjemur di pagi hari, ya, rentang antara jam 7 sampai jam 8, begitu. Kemudian, olahraga yang cukup. Nah, kalian kan sudah mengisi EMI ya, Mutabang Yom ya, di sana ada olahraga, silakan diisi olahraganya apa, misalnya lari pagi ataupun yang lainnya. Itu bisa menjaga kesehatan gerak tubuh kita. Kemudian yang keempat lah, menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah yang tadi kak ya. Jadi kalau duduk itu harus posisi normal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Selamat belajar dan sukses selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.